Sejak 1960, kami berupaya memberikan kontribusi bagi bangsa dalam membangun dan mencerdaskan melalui pendidikan. Universitas Ahmad Dahlan menjadi pilihan utama mewujudkan cita-cita. Setiap tahun, tak kurang 7.000 mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri bergabung bersama kami. Dengan inovasi teknologi dan kreativitas, serta dilandasi integritas intelektual dan integritas moral yang dijiwai nilai-nilai Islam, kami ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kepercayaan masyarakat kepada kami dibuktikan dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru dari tahun ke tahun. Saat ini, lebih dari 26.000 mahasiswa aktif yang berasal dari berbagai wilayah di tanah air. Upaya internasionalisasi terus kami lakukan, ditunjukkan dengan adanya sebaran mahasiswa asing dari mancanegara. Iklim prestasi yang dibangun di lingkungan kampus mendukung mahasiswa terbaik dalam berkompetisi di berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional. Sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah, kami menjadikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai landasan bagi seluruh kehidupan kampus. Pembelajaran menyenangkan dengan beragam aktivitas untuk mengembangkan potensi bakat dan minat yang dimiliki mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan yang lengkap serta 3 organisasi otonom Muhammadiyah menjadi pilihan terbaik bagi mahasiswa dalam menyalurkan minat dan bakat, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kami memberikan bekal pengalaman kepada mahasiswa untuk mengikuti berbagai program kerjasama internasional dalam bentuk joint degree, double degree, short course, summer camp, dan program-program kompetisi pada level internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, fasilitas jaringan internet kami tingkatkan untuk kemudahan dalam proses pembelajaran e-learning, berbagai transaksi pembayaran, dan perkuliahan. Kami memiliki smart room yang dapat mengintegrasikan semua sistem informasi manajemen kampus yang ditampilkan pada dashboard eksekutif sistem. Selain itu, kami juga dapat melakukan analisis media sosial, telekonferensi, maupun online meeting. Sampai saat ini, kami memiliki ratusan tenaga pengajar berkompeten yang memiliki kualifikasi terbaik di bidangnya. Sejak 2017, kami memperoleh akreditasi A institusi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Selain itu, berbagai capaian lainnya telah berhasil kami raih. Kami berupaya dalam memberikan pendidikan berkualitas dengan sistem pembelajaran terbaik kepada mahasiswa. Kini, kami memiliki 11 fakultas dan 52 program studi, baik sarjana maupun pasca sarjana. Fasilitas yang lengkap, pelayanan yang ramah, tenaga pengajar yang profesional menjadi hal utama bagi kami. Ruang perkuliahan yang nyaman, laboratorium terpadu, amfitarium dengan fasilitas 3D dan smart presentation, observatorium, serta perpustakaan yang lengkap sebagai penunjang kegiatan belajar mahasiswa. Penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat menjadi tugas utama bagi perguruan tinggi. Di bidang penelitian, kami berupaya menciptakan iklim penelitian yang semakin baik dan kondusif, serta menyenangkan. Penelitian para dosen terus mengalami peningkatan dengan berbagai inovasi yang dikembangkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui penerapan berbagai hasil penelitian, seperti teknologi tepat guna. Target luaran publikasi ilmiah dalam bentuk buku
publikasi pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi terus-menerus mengalami kenaikan yang signifikan. 78 jurnal yang dimiliki di berbagai bidang keilmuan, 33 jurnal yang terakreditasi Sinta, 3 diantaranya terindeks Scopus. Hal ini menempatkan UAD sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah pertama dan satu-satunya yang memiliki 3 jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Tidak hanya itu, pada bidang pengabdian masyarakat mendapatkan pengakuan yang membanggakan, yakni dari klaster sangat memuaskan menjadi klaster unggul. Kami membangun jejaring yang kuat dengan berbagai lembaga, instansi, dan perguruan tinggi, dibuktikan dengan adanya berbagai rekam jejak kerjasama nasional maupun internasional. Kerjasama yang dijalin mencangkup kegiatan-kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk seminar, workshop, publikasi, dan berbagai program lainnya. Kami menjalin kerjasama multi-years dengan Erasmus Plus Uni Eropa melalui program Capacity Building for Higher Education dalam pengembangan bidang kewirausahaan dan disaster management. Alumni merupakan aset berharga bagi perguruan tinggi. Untuk itu, kami senantiasa terus meningkatkan kualitas lulusan. Untuk mengetahui kompetensi lulusan di dunia kerja, kami melakukan research study dengan memaksimalkan partisipasi para alumni melalui KAMADA, Keluarga Alumni Universitas Ahmad Dahlan. Sebagai pengembangan ekonomi bisnis berbasis pengetahuan, kami memiliki unit-unit usaha, di antaranya PT Adi Multi Energi, PT Adi Multi Kalibrasi, PT BPRS Carana Kiat Andalas, PT Adi Multi Husada, PT Adi Multi Teknologi, PT Adi Multi Properti. Tantangan bagi bangsa Indonesia sekaligus merupakan peluang bagi calon mahasiswa baru, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil bidang pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan berdiri sejak tahun 1960 dan hingga saat ini memiliki 12 program studi. Mayoritas program studi yang berada di naungan FKIP UAD telah meraih akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT Kemenristek Dikti. Sebagai fakultas tertua di Universitas Ahmad Dahlan, FKIP UAD telah berhasil meluluskan lebih dari 17.000 lulusan yang telah menjadi tenaga pendidik di berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Sebagai fakultas yang unggul, inovatif, berwawasan global, dan dijiwai nilai-nilai Islam, FKIP UAD menerapkan kurikulum yang diakui secara internasional dengan memiliki jiwa keislaman. Hingga saat ini, FKIP UAD memiliki tenaga pengajar yang berjumlah 187 dosen, diantaranya bergelar doktor dan profesor. Kualitas dan kapasitas tenaga pengajar menjadi hal penting untuk menunjang kualitas pendidikan dan pembelajaran di FKIP UAD.
Sebagai upaya untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan dan sekolah hingga menjadi sekolah unggulan, FKIP UAD telah mengembangkan sekolah laboratorium pendidikan atau lab school. Lab school yang telah dikembangkan oleh FKIP UAD diantaranya ialah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Wonosobo Gunung Kidul dan lab school di Sambas, Kalimantan Barat. FKIP UAD selalu memberikan dukungan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas diri melalui berbagai ajang kompetisi, baik di tingkat nasional dan internasional. Berbagai prestasi telah ditorehkan oleh mahasiswa maupun dosen FKIP UAD. Sebagai salah satu penunjang perkuliahan, FKIP UAD memiliki beragam fasilitas, di antaranya memiliki 9 laboratorium microteaching yang telah terstandar, laboratorium multimedia, laboratorium teknologi pembelajaran sains, dan program Now I Know, yakni program belajar sains dengan menggunakan e-learning, serta daycare An-Nahl yang dimiliki oleh PG PAUD. Berbagai prestasi di bidang akademik banyak ditorehkan oleh FKIP UAD, yakni dengan memiliki berbagai jurnal, di antaranya telah terindeks Sinta II, seperti jurnal Psikopedagogia dan jurnal Bioedukatika, serta jurnal-jurnal lainnya. FKIP UAD dipercaya banyak pihak untuk menerima hibah, di antaranya hibah lesson study dan belajar mengenai lesson study di Jepang. Hibah inovasi. Yang terhormat Ibu Dr. Nafi Febrianti MSI, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Ahmad Dahlan, yang kami hormati Bapak Yahya Hanafi MSC, selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Ahmad Dahlan, yang kami hormati Bapak Dwinanto Mutahar Suryandito SSI, selaku narasumber pada acara siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Ahmad Dahlan dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Baik hadirin sekalian, tema acara kita pada siang hari ini yaitu kompetensi menghadapi dunia kerja dengan narasumber Bapak Dwinanto Mutahar Suryandito, SSI. Sebelumnya, perkenankan saya Melina Siska Ayuwanisi selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, mendengarkan Mars Muhammadiyah dan Mars UAD. Acara keempat, sambutan dari Ketua Program Studi. Acara kelima, acara inti talk show, dan acara keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dapat memperlancar acara kita pada hari ini. Berikutnya, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Faisal. Kepada Saudara Muhammad Faisal, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَنْتَ تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ لهم ولا أمرن لهم ولا أمرن لهم فلا يبدكن لا أذان أنعام ولا أمرنهم ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Terima kasih kepada Saudara Muhammad Faisal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita pada hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Acara ketiga yaitu mendengarkan Mars Muhammadiyah dan Mars UAD. Kepada para hadirin dimohon menyesuaikan diri. Sebagai pilihan utama dalam menempuh pendidikan tinggi, Yogyakarta Oh,
Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Novi Febrianti MSI selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Ahmad Dahlan. Kepada Ibu Dr. Novi Febrianti MSI, kami persilakan. Terima kasih Mbak Melina Siska sebagai MC kita pada siang hari ini. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Program Studi Pendidikan Biologi, Bapak Yahya Hanafi MSc. Yang saya hormati narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Dwinanto Mutahar Suryandito. Terima kasih Pak Dwinanto, Pak Dwi yang sudah bersedia menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Sama-sama, yang saya hormati, iya, alhamdulillah. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen pendidikan biologi, ini mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, karena cukup banyak yang ada di dekat saya ini, ada Bu Hani ya, tadi ada Pak Yahya dan mungkin Bapak Ibu yang lain, Bu Triani tadi saya lihat, dan mungkin juga Bapak Ibu dosen yang lain yang alhamdulillah sudah bisa bergabung pada siang hari ini. Ya Bu. Oh iya, Bu Triani itu suaranya. Yang saya banggakan dan saya cintai ini adik-adik mahasiswa pendidikan biologi FKIP UAD. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, berbagai berkat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan. Mungkin di tempat lain, apalagi sekarang masih banyak saudara-saudara kita yang terkena COVID ya. Alhamdulillah insyaallah kita semua di sini insyaallah sehat dan juga saudara-saudara kita yang lain. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Oke. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua, ya alhamdulillah pada siang hari ini kita ada acara khusus nih di Prodi Pendidikan Biologi. Nah, mungkin acara ini talk show-nya sudah pernah ada, ini talk show kedua kalau sepanjang catatan kami sepanjang tahun 2021 ini. Nah, pada talk show kali ini, kalau kemarin itu talk show pertama itu kita mengundang Ibu Iin Tusanti, mungkin Pak Dwinanto juga sudah kenal ya. Ya, kami kemarin mengundang Bu Iin Tusanti sebagai guru inspirator ya, karena Bu Iin kemarin prestasinya sangat luar biasa. Yeah. Dan menjadi guru internasional di Arab Saudi. Iya, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dibersamai dalam bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Dwinanto Mutahar Suryandito. Betul ya, Pak Dwinanto ya? Betul. Saya masih hafal namanya. Terlalu panjang, Bu Novi. Iya, enggak apa-apa. Ada hafal kok, Pak. Ada di kata saya, Mas Ardi. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, mungkin saya dan Pak Dwi ini ceritanya dulu teman ya Pak Dwi ya. Sampai sekarang pun masih teman ya. Masih teman. Alhamdulillah masih teman. Jadi mungkin saya kemarin itu minggu yang lalu ya, saya menodong Pak Dwi, menodong karena tiba-tiba gitu ya Pak Dwi ya. Tiba-tiba saya menghubungi Pak Dwi. Alhamdulillah Pak Dwi itu sangat baik orangnya. Ya, di alam-alam dulu ya Pak. Di alam-alam dulu. Di alam-alam dulu, tapi gak bakalan dijatuhkan. Ya, jadi saya berpikir gini, mahasiswa pendidikan biologi itu setiap tahun pasti ada yang lulus ya. Jadi insya Allah kompetensi-kompetensi akademik itu sudah berusaha kami bekali di prodi. Tapi apakah kami sudah membekali untuk kompetensi yang betul-betul diperlukan dalam dunia kerja? Nah, itu mungkin masih tanda tanya. Dan saya pribadi merasa mungkin masih kurang ada, tapi mungkin masih belum betul-betul tajam, betul-betul fokus. Karena memang di prodi pendidikan biologi seperti kita ketahui bersama bahwa kami mendidik profil lulusannya adalah sebagai calon guru biologi, kemudian sebagai peneliti, kemudian sebagai wirausahawan juga, dan sebagai influencer lingkungan. Jadi profil terakhir adalah profil yang berusaha juga kita berusaha beradaptasi dengan kemajuan zaman di mana mahasiswa pendidikan biologi sudah dibekali oleh ilmu-ilmu tentang pendidikan, bagaimana cara menyampaikan yang baik, sharing informasi, sharing pengetahuan yang baik terkait keilmuan biologi. Maka kami mencoba
menjadikan profil sebagai influencer lingkungan itu sebagai salah satu profil di pendidikan biologi. Nah, ini juga masih berproses. Nah, kami berkaca, mungkin mahasiswa itu perlu sesuatu yang memang benar-benar membekali mereka untuk terjun ke dunia kerja. Bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin selamanya tidak disadari di dalam kehidupan kampus yang ternyata mungkin akan membekali mereka dengan baik di dunia kerja. Jadi kemarin saya juga sempat diskusi dengan Pak Dwinanto ini ya Pak Dwi ya. Jadi mungkin selama mungkin mahasiswa pendidikan biologi itu sama dengan mahasiswa biologi. Jadi sebetulnya saya dan Pak Dwi ini sama-sama di S1 Biologi UGM ya Pak Dwi ya. Di satu angkatan. Jadi saya tahu lah Pak Dwi ini seperti apa gitu ya. Yang dibuka rahasianya ya Bu. Enggak dibuka kok. Yang saya katakan yang baik-baik saja Pak Dwi. Luar biasa sekali ya. Jadi beliau dulu adalah ketua senat ya. Sampai sekarang alhamdulillah sukses. Jadi apa mungkin ilmu-ilmu yang didapat pada waktu kuliah. Nanti Pak Dwi mungkin bisa cerita bahwa tidak terasa, jadi mungkin hal-hal yang tidak kita rasakan bahwa itu kemudian akan bermanfaat ketika kita terjun ke dunia kerja. Nah, yang itu yang mungkin kita akan bisa gali, adik-adik monggo nanti digali ke Pak Dwi, gimana waktu dulu kuliah, kemudian bagaimana dari mulai lulus, kemudian kok bisa terjun, karena kan Pak Dwi itu sebagai ke arah ini ya Pak Dwi, ya, ke human resources gitu ya. Iya, betul. Kerjaannya. Betul. Jadi kok bisa dari biologi ke human resources. Nah, itu mungkin perjalanan beliau itu luar biasa. Nah, kita gali. Hari ini kita gali apa-apa hal yang bisa kita ambil pelajarannya, bisa kita apa ya, bisa kita jadikan sebagai modal kita, sebagai modal adik-adik sekalian untuk terjun ke dunia kerja. Harapan kami apapun pekerjaan adik-adik di masa depan gitu ya, ini kayaknya alumni juga ada, karena kami juga mensyarat ke alumni. Alumni mungkin sudah ada yang bekerja dengan pekerjaannya sesuai diinginkan, ada juga yang belum apa sesuai, atau ada juga yang memang masih mencari pekerjaan. Harapan kami di acara ini adik-adik mahasiswa, pemba adik-adik alumni itu dapat benar-benar apa ya tahu persis gitu ya apa sih yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Karena ternyata nilai IP itu hanya prasyarat gitu ya. Prasyarat untuk masuk ke pekerjaan. Jadi misalnya pegawai negeri IP-nya 3,3 atau 3,25 itu prasyarat. Ketika masuk itu sudah harus di apa ya disimpan di dalam lemari IP berapa itu disimpan, tidak lagi digunakan, jadi tidak akan ditanyakan IP-nya 4, IP-nya 3,9 itu tidak lagi, karena yang dilihat adalah soft skill kita, bagaimana cara membawa diri di kehidupan lingkungan pekerjaan kita. Nah, ini adik-adik yang kami harapkan adik-adik dan juga kita semua itu dapat menggali pengetahuan, dapat menggali wawasan yang sedalam-dalamnya dari Pak Dwi ini. Nanti Pak Dwi akan dibersamai oleh mahasiswa pendidikan biologi yang juga luar biasa. Saya rasa ini termasuk mahasiswa kami yang berprestasi, Mbak Elania. Terima kasih Mbak Ela juga yang sudah bersedia juga menjadi host pada siang hari ini. Saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Dwi yang sudah bersedia membersamai kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ke depan juga masih ada terus ya Pak Dwi, bisa terus memberikan masukan kepada kami. Amin. Ya, Pak Dwi, amin. Ya. Sehingga insya Allah ini kolaborasi awal ya Pak Dwi ya. Jadi saya senang berkolaborasi. Jadi ya mungkin satu lagi adik-adik ya. Jadi mungkin hubungan dengan teman, hubungan dengan semasuk dengan apa teman sekarang, teman sama-sama kuliah itu jangan sampai setelah kuliah itu ditinggalkan, dilupakan karena merasa sudah selesai kuliahnya. Tapi ini terus terang saya sama Pak Dwi ini sampai sekarang pun kami masih punya grup ya yang cukup solid ya, jadi tempat kami berinteraksi, tempat kami bercanda juga, tapi ini adalah grup yang insya Allah bermanfaat. Jadi adik-adik kami harapkan itu silaturahmi dengan teman tetap terjaga, sehingga insya Allah di waktu yang akan datang itu memberikan manfaat. Jadi saya itu memanfaatkan teman, istilahnya ini ya. Gak apa-apa, memberikan manfaat juga saya. Saling berbagi manfaat. Alhamdulillah, saya manfaatkan, sehingga tidak susah-susah. Kalau saya mencari orang lain, mungkin saya harus memperkenalkan diri dulu, saya harus bla 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 dulu, tapi dengan Pak Dwi saya todong langsung beliau alhamdulillah bersedia. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi, ini Pak Dwi dari Jakarta, jadi teman-teman silahkan menggali ilmu yang sebanyak-banyaknya dari Pak Dinanto ini. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Novi Febrianti MSI yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti yaitu talk show, saya akan memperkenalkan host dan narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum, Mbak Elania.
Waalaikumsalam, Mbak Siska. Bagaimana kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah. Mbak Siska, bagaimana di sana? Alhamdulillah, baik. Posisi sekarang di Jogja atau di rumah nih, Mbak Ella? Kebetulan sudah di Jogja ini, Mbak. Alhamdulillah, baik, Mbak. Semoga dimanapun kita berada, senantiasa selalu diberikan kesehatan. Bagaimana Mbak Elania sudah siap untuk menemani acara kita pada hari ini? Insya Allah, Mbak. Semangat. Semangat ya, harus semangat ya Mbak. Semoga para hadirin juga ikut semangat untuk mengikuti kegiatan talkshow kita pada hari ini. Baik, saya izin membacakan kurikulum vitae dari Mbak Elania, jadi Mbak. Monggo Mbak. Baik, untuk host kita pada hari ini yaitu Mbak Elania Zaila Saputri yang merupakan salah satu mahasiswi pendidikan biologi yang sedang menempuh pendidikannya di semester 6 di Universitas Ahmad Dahlan. Untuk tanggal lahirnya, Mbak Elania ini lahir di Temanggung pada tanggal 7 Oktober 1999. Alamatnya berada di Perumahan Sorosutan Indah, Umbul Harjo, Yogyakarta. Kemudian untuk pengalaman kerja dan penghargaannya juga ini sangat luar biasa ya, Mbak Elania sangat berprestasi. Alhamdulillah beliau sudah pernah menjadi sekretaris Divisi HMPS Pendidikan Biologi, kemudian sudah pernah menjadi pengurus di berbagai kegiatan, kemudian pernah menjadi bagian-bagian dalam suatu kegiatan seperti koordinator sekretariatan, koordinator acara. Kemudian selain itu juga pernah menjuarai berbagai lomba, yaitu ada lomba inovasi teknologi media pembelajaran, itu mendapatkan juara 1. Kemudian juara 3 lomba akademik PKM Milad Pendidikan Biologi yang ke-18. Pernah juga menjadi juara favorit lomba inovasi teknologi media pembelajaran. Kemudian juara 1 ISAI Milad Pendidikan Biologi ke-19 dan pernah menjadi finalis dalam karya tulis dan ISAI. Selanjutnya saya juga akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada siang hari ini. Beliau merupakan salah satu Capability Development Manager in Bayer Crop Science yang bernama Bapak Dwi Nanto Mutahar Suryandito SSI. Beliau lahir di Kudus tanggal 30 Juli tahun 1975 dan beralamat di Gardenia Loka E4 nomor 1 Graha Raya Bintaro Pakujaya, Tangerang Selatan. Kemudian untuk pengalaman kerjanya ini sangat luar biasa, ada banyak sekali ya Bapak Dwi, kemudian penghargaannya juga sangat luar biasa. In di sini untuk yang masih saat ini yaitu Sales Capability Development Manager in Bayer Crop Science, ini mulai tahun 2018 hingga sekarang, kemudian juga pernah menjadi Field Training Manager in PT Ross Indonesia, pernah menjadi Sales Excellence Trainer dan Metabolic National Award in GSK Indonesia, dan lain sebagainya. Yang tentunya pasti hadirin semua penasaran dan akan kita tuntas habis bersama Bapak Linanto dan ditemani dengan Mbak Elania. Langsung saja kita persilahkan kepada host kita untuk menemani acara talkshow pada siang hari ini. Kepada saudari Elania, kami persilakan. Terima kasih Mbak Siska. Sama-sama Mbak Elania, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini saya Elania Zura Saputri bisa membersamai Bapak, Ibu, dan para audiens semua pada talk show mengenai kompetensi menghadapi dunia kerja. Bapak, Ibu yang saya hormati dan para audiens yang berbahagia dimanapun Anda berada, sudah bersama kita nih, narasumber hebat dan penuh semangat nih dari tadi ya, Bapak Dwi Nanto Mutahar Suryandito, SSI. Harus semangat. Bapak. Harus semangat, Mbak Ella. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, sehat, Mbak Ella. Mbak Ella, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bapak. Alhamdulillah. Bapak Dwi ini luar biasa sekali pengalamannya. Sudah kiprah di dunia kerja ini dari tahun 2000 aja Pak ya. Betul, dari 2000, tahun 2000. Mbak Ella baru 1 tahun kayaknya ya, baru saya masuk dunia kerja, Mbak Ella baru
Umur 1 tahun. Tadi saya lihat kelahiran tahun 99. Ya, Pak, maka dari itu ini penting sekali. Berarti memang jalan apa kiprah pengalaman kerjanya ini sudah cukup panjang sih, Pak. Jadi nanti semoga menginspirasi kami para mahasiswa seperti itu, Pak. Bapak mulai jenjang pendidikannya sudah tadi basis kapaparkan dan barangkali Ibu Novi sudah sampaikan dari Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada, kemudian memiliki kiprah yang cukup panjang di bidang dunia kerja. Bapak Duini, teman-teman, bisa saya kenalkan sedikit. Sudah bekerja mulai tahun 2000 di bidang marketing eksekutif. Wah, Bapak ini baru lulus kuliah tahun 1999, kemudian langsung bekerja sebagai marketing eksekutif di tahun 2000. Betul. Sebenarnya tidak ada jeda yang panjang, Pak, untuk bekerja. Nanti kami kupas tuntas semuanya itu, Pak. Apa bekalnya? Ya, kemudian Bapak juga pernah menjadi Sales Excellence Trainer Urologi. Kemudian saat ini bekerja sebagai Sales Capability Development Manager in Bayer Crop Science. Selain itu, Bapak Dwi narasumber hebat ini memiliki banyak sekali kualifikasi dengan predikat excel-nya, mulai dari communication skill, kemudian presentation skill, training, hingga Microsoft Office-nya. Ya, inilah menjadi tentu menjadi menarik bagi kami, para audiens ini, terkait dengan pengalaman dan juga kiprah Bapak di dunia kerja. Berbicara mengenai dunia kerja ini, kami mahasiswa maupun fresh graduate ini menjadi kalau berbicara mengenai dunia kerja itu sebagai problem, Pak. Karena kami dilema setelah kami lulus kuliah ini ingin bekerja menjadi apa, seperti itu. Jadi audiens dimanapun berada tetap stay di talk show ini karena Bapak Dwi akan memaparkan bagaimana bekal, kemudian apa sih yang harus kita kaula muda mempersiapkan dunia kerja ini, kemudian persaingan yang cukup ketat apalagi di masa seperti ini, ya Pak ya. Betul, betul. Betul ya, sekali. Semoga acara ini dapat menginspirasi semuanya dan dapat menggali informasi dari Bapak Dwi ini yang cukup hebat. Oke, langsung saja ya Pak ya. Berbicara tadi mengenai pekerjaan Bapak saat ini sebagai Sales Capability Development Manager in Bayer Crop Science, itu gambaran pekerjaannya bagaimana sih Pak? Oke. Eh, matur nuwun Mbak Ella. Sebelum saya jelaskan, gambarkan mengenai aktivitas saya, izinkan saya untuk menyapa civitas akademika dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi selaku Kaprodi, kemudian tadi saya perhatikan juga ada Bapak Yahya Hanafi selaku Sekretaris Sekretaris Prodi, kemudian juga saya perhatikan ini ada beberapa, ada 40 sekian ya, 48 adik-adik ya, saya sebut adik-adik ya, mungkin juga ada Bapak Ibu Dewan dosen yang ada di sana. Terima kasih sekali, saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa bincang-bincang santai talk show siang kali ini. Ya, ini luar biasa acara pada kesempatan siang kali ini. Tadi ditanya oleh Mbak Ella, gambarannya seperti apa gitu ya Mbak Ella ya. Jadi gini, Mbak Ella dan teman-teman adik-adik semuanya, saya kalau di kantor itu dipanggil sebagai Pak Kepsek. Jadi kepala sekolah, saya dipanggil kepala sekolah. Jadi saya pun juga sebenarnya sekarang tidak jauh-jauh dari learning and sharing, training, pendidikan gitu ya. Kalau Bu Novi dan teman-teman sivitas akademika di pendidikan biologi itu bicara pendidikan, human resource juga sebenarnya kalau saya perhatikan ya, jadi ada nanti entah guru SD, SMP, atau SMA gitu ya, itu kan nanti kan sebenarnya kan mentransfer knowledge gitu, menyiapkan sumber daya juga untuk siap menghadapi tantangan zaman gitu. Kalau Bapak almarhum dulu ya, Bapak saya almarhum dulu menyampaikan pendidikan itu adalah
mempersiapkan anak untuk mandiri. Nah, itu dulu. Yang saya ingat benar itu, bapak saya dulu almarhum menyampaikan itu. Karena kebetulan bapak saya adalah guru SD yang terkenal galak di zamannya ya. Itu guru zaman dulu. Jadi bapak saya terkenal galak dan di luar dari kantor, di luar dari sekolah, bapak saya ternyata disayangi oleh murid-muridnya. Dan bapak saya selalu menyampaikan, pendidikan itu adalah mempersiapkan anak untuk siap di kehidupan nyata, sehingga mereka mandiri. Nah, itu yang saya selalu diingatkan, dan itu nancep sampai sekarang. Dan sekarang ini ternyata, kehidupan saya sebenarnya nggak jauh-jauh dari pendidikan. Memang yang saya ajar itu bukan murid SD, SMP, SMA, atau mahasiswa seperti adik-adik ini, bukan. Tapi yang saya ajar ini adalah orang-orang yang sudah kerja. Jadi staff, kemudian juga para manajer itu yang menjadi trainee, koci saya gitu ya. Kalau mungkin kalau di sekolah itu disebut sebagai anak didik gitu ya, tapi kalau kami menyebutnya bukan anak didik, tapi trainee dan koci. Nah, itu dunia kerja saya. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh dunia kerja saya itu sebenarnya juga dalam hal bagaimana mempersiapkan teman-teman di kantor itu untuk siap menjalankan tugas sesuai dengan role dan job desk-nya masing-masing. Sehingga mereka ketika diberikan target oleh manajemen itu mereka bisa menjalankan tugasnya gitu, kemudian target yang diberikan itu kemudian mereka akan bisa capai. Nah, itu sebenarnya. Jadi gambaran pekerjaan saya seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh dari yang namanya pembelajaran juga, kemudian mereka kita pastikan apa yang kita ajarkan itu bisa ditangkep, bisa dimengerti, kemudian bisa dipraktekan. Nah, jadi ada ujian juga, saya juga melakukan ujian, ini belum lama, ini dari tanggal 19 Juli kemarin saya melakukan ujian nasional dari Aceh sampai Papua, itu serentak nasional, jadi saya juga melakukan itu. Kemudian juga saya melakukan cek satu-satu gitu ya. Kalau Bu Novi tadi ke Mas Dika gitu ya, itu dikasih tugas tuh. Mahasiswa dikasih skripsinya itu, kemudian direvisi gitu ya, sampai nanti tanggal sekian harus dimajukan lagi sidang gitu. Kalau saya juga sama seperti itu, tapi bukan mahasiswa, orang yang sudah kerja. Jadi mahasiswa yang masuk dunia kerja baru saja masuk, sampai yang udah senior yang usianya itu ya mungkin udah 40-50, yang usia saya di atas saya itu trainee dan coach saya. Kira-kira seperti itu, Mbak Ella, gambaran dari pekerjaan saya. Nah, selain itu ada satu lagi nih, satu lagi yang saya juga ingin berbagi di sini. Saya salah satu tugas saya adalah melakukan interview, menyaring, menyeleksi kandidat karyawan yang akan bergabung dengan kami, PT Bayer Indonesia. Karena khususnya saya memang di bagian crop science ya, bidang pertanian. Nah, kalau tadi yang disebut GSK, yang disebut ROS itu di bidang farmasi. Kalau sekarang di bidang pertanian. Begitu, baik, Mbak Ella. Ya, baik Bapak. Sebelum Bapak tadi sempat menyampaikan bahwa saya itu Kepsek, ya Pak ya. Iya, kepala sekolah. Iya. Ya, teman-teman menyebutnya gitu, Kepsek, kepala sekolah. Sebelum menjadi Kepsek ini kan pasti memiliki alur pengalaman bekerja yang cukup banyak gitu. Tadi di CV juga menyampaikan bahwa bachelor degree-nya Bapak itu pada tahun 99 di Fakultas Biologi, dan di tahun 2000 sudah bekerja sebagai marketing eksekutif di PT Match Express. Betul. Ya. Nah, itu bagaimana pengalaman Bapak ketika pertama kali terjun ke dunia kerja, Pak? Karena sebenarnya tidak ada jeda langsung dari lulus langsung kerja atau gitu. Iya, betul. Saya mungkin diuntungkan ya, Mbak Ella ya. Saya diuntungkan karena ya ada nasib, ada keberuntungan itu ya tetap ya ada. Saya bilang beruntung karena waktu itu hanya sekitar berapa bulan gitu ya setelah saya lulus. Nah, biasalah kalau sarjana baru kan pasti apply-apply ya. Pokoknya lihat koran dulu, koran
masih zaman, pokoknya kalau hari Sabtu Minggu tuh zaman dulu itu ada Suara Merdeka, ada Kompas. Nah, di hari Sabtu Minggu itu pasti ada kolom yang lowongan-lowongan kerja. Nah, itu kayak begitu zaman dulu. Kalau sekarang kan teman-teman nggak begitu. Udah LinkedIn, udah jaringan gitu ya. Nah, ini LinkedIn ini sangat membantu ada informasi-informasi pekerjaan. Nah, kemudian juga kalau misalkan adik-adik ini punya grup gitu, informasi kan bisa didapat, di kampus juga ada. Nah, kebetulan waktu itu saya lulus kuliah, ya biasalah apply-apply gitu dari informasi. Nah, udah. Ya, memang saat itu pokoknya ibarat menebar jaring sajalah, saya bilang begitu. Menebar jaring, nah, salah satunya ada yang kemudian saya lihat lama, apa namanya, sangat menarik itu, ya mohon maaf ya, ditulis di situ, dibutuhkan lulusan dari perguruan tinggi negeri gitu. Saat itu seperti itu, ya sudah saya apply aja masuk. Nah, memang setelah saya masuk di sana itu teman-teman saya itu ya yang ya perguruan tinggi negeri seperti itu, anak-anak muda semua, anak-anak muda semua. Nah, itu tadi bagus pertanyaan Mbak Ella. Saya masuk kerja karena memang juga langsung ya, nggak ada jeda begitu. Yang biasanya ini kalau misalkan di Jogja ya, zaman dulu, saya nggak tahu sekarang ya, zaman dulu Jogja itu biaya hidup sangat murah, kehidupannya santai, banyak sepeda lah. Kalau sekarang kan kayaknya sepeda jarang deh, ya. Sekarang ini motor, saya dulu pernah lihat tuh, ada spanduk dilarang bawa mobil ke kampus gitu. Oh, hebat, luar biasa nih mahasiswa sekarang. Dulu itu kehidupan sangat slow banget, slow banget. Nah, saya masuk dunia kerja di Jakarta. Dunia di Jakarta, nah ternyata memang ya nggak mudah memang, Mbak. Yang tadinya kehidupan yang slow di Jogja gitu, meskipun saya juga dulu kata Bu Novi tadi sering ini ya ikut aktivitas-aktivitas, pokoknya rapat-rapat kepanitiaan ikut aja lah, pokoknya ikut demo-demo itu saya sama Bu Novi dulu, saya masih ingat banget tuh waktu ada demo 98 itu saya sama Bu Novi itu waktu itu ada bakar itu tuh patungnya Pak Harto ya, Bu Novi ya, kita berdua itu ikut di situ. itu masa lalu kayak gitu. Jadi memang waktu itu saya juga aktif di kemahasiswaan, tapi begitu masuk dunia kerja memang sangat berbeda, sangat berbeda. Jadi banyak hal yang ketika di zaman kuliah itu kita semuanya indah gitu ya, semuanya itu menyenangkan gitu. Begitu masuk dunia kerja, target. Nah, ini yang harus disiapin. Ini yang harus disiapin. Jadi ada proses adaptasi yang saya sendiri juga waktu itu harus lalui ya. Mungkin sekitar 1 tahun, 2 tahun itu buat saya juga struggle juga ya, struggle karena yang tadinya itu dunia mahasiswa itu kita menuntut gitu ya. Demo kan menuntut, ya. Kemudian kita mengungkapkan pemikiran kita, ide-ide kita, ekspresi kita mungkin tidak akan berbenturan dengan yang lain. Tapi ternyata ketika kita menyampaikan ide, ketika kita menyampaikan pemikiran kita, ada ekspresi dari dalam diri kita, itu kemudian ada yang tidak sama, berbenturan. Nah, ini juga sesuatu yang ketika saya masuk dunia kerja, oh ternyata seperti ini dunia kerja. Meskipun juga pasti menyenangkan juga, karena yang tadinya kita harus mau beli sesuatu, kita mau nonton, kita mau ngapain, harus nunggu kiriman atau pulang kampung dulu baru ngambil uang, kita punya uang. Sekarang enggak, begitu kita kerja setiap bulan dapat uang gitu, setiap bulan dapat gaji. Tapi ketika kita menerima gaji itulah ada yang namanya konsekuensi. Katanya gini, kalau orang kerja itu dikatakan di dalam gajimu ada tanggung jawabmu. Di dalam gajimu, kamu nanti akan harus siap untuk diomelin bosmu. Di dalam gajimu, nanti kamu akan dituntut oleh customermu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi nanti memang ketika kita masuk dunia kerja, banyak hal yang harus kita persiapkan. Ya, banyak hal yang harus persiapkan. Fisik, mental, spiritual, itu ada semua di sana. Kemudian ada yang namanya kompetensi. Nah, itu nanti kemudian harus kita siapkan. Seperti itu, Mbak Ella. Jadi, nggak mudah juga dalam waktu awal-awal dunia kerja itu, wah kok kayak begini, gitu. Jadi,
sempat juga diomelin, dimarahin. Nah, itu ternyata memang harus kita hadapi. Kalau tadi saya lihat Bu Novi nulis di kertas skripsi tadi, kemudian terngiang di Mas Dika tadi ya, harus selesai sekian, tanggal sekian gitu ya. Di sisi lain ditelepon sama bapaknya, ini kenapa kok uangmu nggak diambil? Nah, itu baru orang-orang yang orang yang menyayangi kita, bapak kita, kemudian dosen kita. Tapi nanti ada komplain yang jauh lebih lagi. Nah, makanya memang kita harus siap. Itu harus digembleng dari sekarang ketika adik-adik itu masih di dunia mahasiswa, di dunia pendidikan. Gitu, Mbak Ella. Baik, Bapak. Jadi tadi bekerja keras juga, tetap semangat walaupun di persaingan nanti, kemudian aktif dan tanggung jawab, serta banyak kompetensi yang harus dipersiapkan. Nah, kira-kira kompetensi yang harus dipersiapkan dalam terjun ke dunia pekerjaan itu kira-kira apa saja nih, Pak ya? Oke. Nah, sebelum saya jawab nih, Mbak Ella. Kalau Mbak Ella menyebut kata kompetensi, di benak Mbak Ella, apa ya yang terbayang? Apa sih kompetensi gitu? Ya. Ini dari Mbak Ella dulu, sebelum saya jabarkan lagi. Ya. Kalau yang saya pikirkan mengenai kompetensi itu kemampuan ya, Pak ya. Kemampuan dalam diri yang bisa dimaksimalkan untuk terjun di dunia kerja itu seperti apa? Seperti itu, Pak. Tapi kompetensi ini tidak hanya di dunia kerja, tapi harus kita persiapkan dari sekarang. Betul. Nah, kira-kira kalau misalkan kita menyebut kemampuan, itu ya bulat kemampuan gitu aja, atau bisa dipecah-pecah lagi. Ini saya pakai metode coaching. Kalau di kantor itu ada namanya coaching, salah satunya itu ditanya balik. Kalau kita ditanya, itu tanya balik. Nah, ini saya kasih bocoran sedikit di dunia kerja itu, nanti akan begitu. Jadi nggak kemudian, ketika nanya, kemudian langsung dikasih, nggak begitu. Kita ditanya balik. Nah, coba kalau misalkan saya tanya, kemampuan itu kira-kira apa saja komponennya yang membuat kita mampu untuk menjalankan tugas? Ya, mungkin bisa dari kompetensi akademiknya, kemudian dari kompetensi skill, dari keilmuannya, kemudian verbal-verbal, seperti itu, Pak. Oke, okay, good. Sudah mendekati. Nah, kita coba lihat lebih jauh ya. Jadi kalau kita menyebut kompetensi, ini harus dicatat ya. Bisa dikelompokkan, digolongkan, dipecah menjadi tiga. Ya, ada dikatakan tadi knowledge, ya. Kemudian ada namanya skill, ada namanya attitude. Sering disebut sebagai KSA, gitu ya. Meskipun kemudian teorinya berkembang terus, tapi ini saya kasih gambaran yang paling mudah saja dulu. Knowledge, skill, attitude. Ketika kita masuk dunia kerja, apapun itu ya, entah kita sebagai guru, entah kita sebagai karyawan perusahaan, entah kita sebagai seorang wira swasta, ya, itu butuh yang namanya kompetensi. Tiga hal ini. Knowledge, skill, attitude. Ya. Knowledge ini nanti terkait dengan teknis, ya. Kalau jadi guru pasti punya knowledge, ya. Pengetahuan. Jadi guru apa? Guru biologi, pengetahuan biologi. Kemudian juga pengetahuan untuk mengajar. Pengetahuan itu adanya di sini. Adanya di kepala. Untuk membuat orang itu knowledgeable, kasih buku, kasih video, rekaman, nonton YouTube. Orang kemudian akan knowledgeable. Dia akan punya knowledge. Dia punya pengetahuan. Tapi itu baru sekedar di kepala. Apakah cukup? Tidak. Ya. Ya. Nanti akan ada namanya skill. Keterampilan, keahlian. Yang ada di kepala tadi kemudian harus diungkapkan. Nanti akan ada yang namanya hard skill, ada namanya soft skill.
Ya, kalau misalkan kita bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan, saya dulu di farmasi, kemudian sekarang di perusahaan pestisida, keterampilan yang dibutuhkan di situ apa? Keterampilan terkait dengan cocok tanam, gitu ya. Kemudian kalau misalkan sebagai seorang sales, apa misalkan nih, seorang sales marketing, kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk presentasi, kemampuan untuk negosiasi, gitu. Kalau misalkan jadi guru, keterampilan untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyampaikan informasi. Ya, itu skill. Nah, untuk membuat orang itu jadi skilled, ya, punya keterampilan, punya keahlian, itu kemudian dia harus praktek. Kalau tadi yang di depan, di training, diajarin, dikasih tahu, di kepala masuk. Kemudian yang berikutnya, orang harus praktek. Nah, inilah. Kemudian ada jam terbang. Semakin tinggi jam terbang, kemudian orang itu akan dikatakan ahli. Nah, kalau ada Pak Ndul itu ahlinya ahli, nah kan gitu. Jadi Pak Ndul ahlinya ahli itu, ya. Karena dia udah praktek. Dan ada satu lagi yang tidak kalah penting, praktek itu dari dirinya. Kemudian, kalau misalkan nanti ada atasan, orang yang menjadi atasan itu harus memberikan feedback. Nah, kemudian ada istilah coaching. Atasan harus punya keterampilan untuk meng-coaching. Nah, itu bagian saya juga memastikan setiap atasan memberikan coaching. Kemudian juga yang di bawah ini kemudian diberikan training. Nah, satu lagi adalah attitude. Oh, ini mental ini. Ini mental. Iya, jadi ketika nanti ada tekanan, ini orang ini kuat untuk menghadapi enggak? Ya, sabar atau enggak? Gitu ya. Dia melihat ini yakin untuk bisa dicapai atau dia yang kemudian ragu-ragu gitu. Jadi ini kemudian sifatnya itu yang lebih cenderung ke mental gitu. Siap untuk bertanding atau enggak? Siap untuk berkompetisi atau enggak? Siap untuk berebut dengan yang lain atau enggak? Nah, kan gitu. Meskipun juga kita harus berbagi, tapi kita harus siap untuk bertarung. Nah, tadi yang disebut sebagai kompetensi seperti itu. Jadi kita bisa pecah menjadi tiga, ya. Nah, kalau ini memang dari dalam diri orang itu sendiri. Kemudian ada istilah motivasi. Orang yang memberikan motivasi namanya motivator. Ya, tapi kalau saya bilang motivasi itu dari dalam diri sendiri. Saya punya motivasi apa? Harus set target. Ya, harus set target. Saya punya motivasi apa? Nah, ini yang saya juga kemudian mendapatkan yang seperti ini setelah masuk dunia kerja, sering ikut diskusi, sering ikut training, oh ternyata seperti itu. Attitude, motivasi itu ada di dalam diri. Dari dalam diri. Orang lain itu hanya memprovokasi, atau orang lain itu hanya memberikan inspirasi. Orang lain itu menginspirasi, tapi motivasi datang dari dalam diri. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, Mela. Baik, Bapak. Jadi tadi kompetensi yang harus dipersiapkan itu knowledge, kemudian tidak hanya di bidang keilmuan saja, tapi harus juga dibarengi dengan soft skill, hard skill, kemudian attitude nih, Mbak ya. Betul. Terus di attitude itu ada motivasi yang ditumbuhkan dari diri sendiri, seperti itu. Nah, kebanyakan dari mahasiswa itu sekarang insecure, Bapak. Insecure dengan diri sendiri. Ya. Okay. Jadi, apakah ada Bapak bekal untuk kami jika agar kami itu tidak merasa insecure? Padahal motivasi untuk kita itu ya diri kita sendiri seperti itu. Jika diri kita sendiri saya sudah insecure, bagaimana menghadapi persaingan? Seperti okay. Mbak. Ya. Nah, itu apakah ada bekal Bapak untuk kami? Okay, good question. Gini. Insecure itu sebenarnya tidak hanya nanti ya, tapi pada saat sekarang ini mungkin bisa jadi ya, bisa jadi ini contoh kayak gini, contoh ini ada, ya mohon maaf ya, ini agak kalau misalkan saya cowok gitu, ini ada cewek, wah ini menarik ini, ini saya harus kejar gitu, ini saya harus jadikan apa nanti calon ibu dari anak-anak saya misalkan kan gitu, ini nanti akan berebut dengan yang lain gitu kan. Nah, di dalam benak saya itu kemudian nanti akan ada
istilahnya self-talk. Ya, saya harus bicara sendiri di dalam kepala sendiri. Saya yakin enggak, gitu. Saya yakin enggak, gitu. Kalau saya dapat orang ini nanti, insya Allah, keluarga saya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, marhamah, gitu ya. Anak-anak saya nanti akan jadi anak-anak yang soleh-solehah, gitu. Ini dalam benak saya, gitu, self-talk. Tapi kalau misalkan, wah ini berat ini. Ini self-talk kan, bicara di dalam kepala sendiri kan sebenarnya kan. Insecure itu sebenarnya ada di mana? Di dalam kepala kita sendiri. Ya, insecure, merasa tidak aman, ini karena di dalam diri kita sendiri, di dalam kepala kita. Di dalam kepala kita itu kemudian berputar, waduh, ini nanti kalau gagal gimana? Ini ya. Nanti kalau misalkan saya tidak capai bagaimana? Ya, sekarang kalau misalkan kita lihat, ya mahasiswa, pasti lulus nggak? Pasti. Belum tentu. Kalau misalkan tadi ketika dikasih gemblengan dari dosennya, kemudian dia merasa, aduh ini berat. Insecure juga kan? Ya. Benar nggak? Iya Pak, betul. Jadi, nah, self-talk-nya tadi kemudian berkata, aduh ini berat. Self-talk. Berkata sendiri di dalam kepalanya. Tapi ketika self-talk-nya saya bilang, saya harus lulus dalam waktu 4 tahun dengan IP di atas 3,5 dan saya harus punya pengalaman di organisasi kemahasiswaan. Ini self-talk. Jadi, membangun motivasi, membangun kepercayaan diri, membangun sesuatu yang positif, mulainya dari mana? Dari dalam diri. Ya. Kalau misalkan, dari luar ini ada racun-racun juga ya nih. Poison, kita punya teman yang meracuni kita. Itu kan racun masuk kepala kita sebenarnya. Benar ya? Nah, kemudian self-talk kita bagaimana? Melihat itu. Self-talk lagi kan? Ini saya akan lanjutkan atau saya akan hentikan? Yang menghentikan siapa? Kita. Yang akan melanjutkan siapa? Kita. Yang akan mengejar cita-cita siapa? Kita. Ya. Yang akan merasakan nikmatnya kalau kita sudah mencapai cita-cita, siapa? Kita. Nah, tadi kalau misalkan ada seperti itu, balik lagi self-talk. Ini ada yang menarik nih, Mbak Ella. Ya. Saya dulu ya, waktu zaman SD, SMP, SMA itu orang yang bisa dibilang follower di pojok gitu ya. SMP, SMA itu nggak ada yang kenal Dwinanto ibaratnya gitu. Ya. Karena saya suka di pojok saja gitu. Begitu saya masuk dunia mahasiswa, saya kemudian nggak tahu dulu, saya nggak tahu teori self-talk ya. Kemudian di kepala saya bilang, saya nggak mau lagi seperti dulu waktu saya zaman SD, SMP, SMA. Saya harus memanfaatkan waktu sebagai mahasiswa ini untuk banyak beraktivitas di organisasi. Pokoknya kepanitiaan, loh, pokoknya itu self-talk. Di kepala saya seperti itu. Gak ada ilmunya dulu. Pokoknya saya berkata seperti itu di kepala saya. Dan ketika mahasiswa itu, ketika ada kepanitiaan, ikut aja pokoknya, ikut aja. Panitiaan Ramadan, ospek, apa aja lah, pokoknya ikut. Gitu. Dan kemudian ketika ada kampanye pemilu mahasiswa gitu ya, pemilu mahasiswa tahun 96-97, saya ikut aja. Ikut. Kemudian ikut kampanye juga, yang tadinya saya dulu waktu SD, SMP, SMA itu nggak pernah ikut apa-apa gitu. Karena ada self-talk tadi, tiba-tiba semuanya berubah di kepala tadi. Nah, kemudian ya udahlah. Jadi ketua senat gitu. Senat mahasiswa Fakultas Biologi 96-97, pokoknya ngerasain aja udah. Saya ngerasain situ. Dan selama melakukan banyak hal itu, ternyata sekarang itu semua membekali apa yang saya lakukan. Baik itu di kantor, baik itu di komplek ya, di keluarga gitu. Ternyata itu yang apa sekarang itu saya jalankan. Ya gitu, Pak. Jadi balik lagi, insecure itu kita bisa kalahkan dengan self-talk. Kuat-kuatan di kepala kita.
bicara sendiri di kepala kita. Kayak tadi kan Mas siapa? Mas Dika gitu di video itu sedang self talk dia. Gitu. Bicara sendiri di kepalanya. Itu Mbak Ella. Baik Bapak, sangat menarik ya, semakin kesini semakin dikupas, semakin menarik juga tadi. Ya, saya minum dulu ya. Ya, semoga Bapak. Kemudian membahas mengenai kompetensi-kompetensi. Nah, bagi para audiens nih, dimanapun Anda berada, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan dengan Bapak Dwi, bisa tuliskan di kolom chat Zoom-nya, atau bisa di live chat di YouTube-nya, nanti di akhir sesi tanya-jawab. Oke. Okay. Saya sampaikan kepada Bapak Dwi dan Bapak Dwi akan menjawabnya. Berarti ya, Pak ya. Tadi berbicara mengenai Ketua Senat. Tadi Dinokti sudah menyampaikan Bapak sebagai Ketua Senat. Kemudian tadi di perias Ketua Senat di tahun 1997. Nah itu apakah ada Bapak ilmu akademik ataupun pengalaman organisasi di kampus yang masih diterapkan sampai saat ini di bidang pekerjaan seperti Pak, di dunia kerja? Sangat banyak. Saya bilang sangat banyak. Apa yang saya dapatkan di bangku kuliah, itu mengantarkan saya bisa menjalankan tugas sebagai seorang karyawan yang kebetulan waktu itu saya di sales marketing, ya di bisnis farmasi. Dulu saya belajar tentang anatomi fisiologi hewan gitu ya. Dulu namanya itu anatomi fisiologi hewan. Saya belajar tentang neurologi, tentang embriologi, pokoknya semua yang terkait dengan anatomi fisiologi hewan itu. Pada saat saya di bisnis farmasi, ternyata itu memudahkan saya untuk menyerap knowledge yang diberikan oleh manajemen yang itu harus saya gunakan. Ya, di awal-awal dulu saya di sales marketing farmasi, ternyata itu membuat saya lebih dibandingkan yang lain. Karena kebetulan yang lain, yang namanya sales marketing itu bisa dari mana saja. Bisa dari hukum, ekonomi, sipil, mesin, macam-macam. Kebetulan saya dari biologi, dan itu ilmu itu kemudian sangat bisa diterapkan. Bahkan saya bisa mengalahkan teman-teman yang dari farmasi. Teman-teman dari farmasi itu mereka kuat di farmakologi, tapi ketika mereka bicara di bagian anatomi fisiologi, karena farmasi itu kan mereka obatnya. Nah, kalau di bicara ke dokter, ini kita mau jual, itu kita tidak hanya dari obatnya, tapi juga penyakitnya itu seperti apa. Kok bisa ada penyakit seperti itu? Ada kondisi normal, ada kondisi yang tidak normal, kemudian dikasih obat. Nah, itu teman-teman farmasi. Nah, karena saya kebetulan dari biologi, ilmu itu saya sudah punya semua. Kalau bicara tentang sel, saya sudah lebih tahu gitu. Dulu zaman saya kuliah, waktu zaman kuliah, saya diajari sama dulu namanya Pak Nasir ya, Nov. Pak Nasir itu dulu zaman saya, beliau adalah almarhum, sekarang sudah almarhum. Itu suka ngajari daur krep. Nah, tahu ya daur krep ya? Harus tahu itu daur krep kan. Saya dulu waktu zaman kuliah nggak ngerti, ini apa ini daur krep? Dijelasin nggak mudeng-mudeng gitu. Begitu saya masuk dunia kerja, oh ternyata daur krep itu ternyata ini yang siklus krep itu yang membuat kita punya energi. Ya, kita punya energi. Glukosa ketemu oksigen kemudian dibakar gitu. Oh, ini jadi ATP gitu. Saya ngerti gitu waktu zaman kerja. Dulu waktu kuliah saya nggak ngerti, dikasih gambar itu, apa sih ini nggak ngerti saya. Begitu saya masuk dunia kerja, ternyata orang itu, saya bisa ngomong seperti ini karena itu. Ada glukosa yang saya makan tadi sebelum saya ini, kemudian ada udara oksigen yang saya hirup ini, kemudian memberikan energi buat saya bisa bicara panjang. Ya. Nah, orang kalau misalkan itu terganggu, kemudian menjadi sakit. Nah, di antaranya seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada orang yang kena penyakit asma. Kenapa itu? Karena di saluran pernafasan itu terganggu. Di situ ada yang namanya mediator inflamasi. Nah, inflamasi itu dulu zaman kuliah diajari namanya ada mediator-mediator inflamasi, kemudian ada sel-sel, kemudian ada sistem imun gitu. Oh, dulu kayak begitu. Saya kepake. Itu dulu waktu saya masih di farmasi. Sekarang ketika saya di pestisida itu cerita tentang hama. Cerita tentang insek,
cerita tentang fungi, cerita tentang nematoda gitu. Itu kepake semua. Kemudian tanaman gitu ya, dari tanaman waktu masih yang benih, kemudian dia tumbuh, seperti apa dia tumbuh, kemudian nanti ada organisasi pengganggu tanaman, meskipun saya juga bukan dari pertanian, tapi saya belajar tentang insektisida, tentang insektologi, bukan insektologi, apa namanya, entomologi, ya, saya belajar tentang entomologi, kebetulan saya dulu skripsi saya tentang serangga di bunga salak. Jadi saya ngerti tentang itu. Oh, ini Lepidoptera. Kemudian nanti kalau misalkan ini dikasih pestisida, nanti akan mengganggu siklus hidupnya si serangga ini. Ah, itu kepake, Mbak Ella. Iya, Pak. Itu kan belajar juga kan? Yang saya sebutin tadi kan belajar semua kan? Iya. Iya. Jamur itu kepake, fungi, nah itu kepake. Kemudian itu yang dari akademik ya. Nah sekarang setelah yang lainnya itu kebetulan saya dulu sering ikut aktif di senat, kepanitiaan, ikut aja pokoknya rapat-rapat, ikut ngomong gitu ya. Kita sering bersinggungan dengan orang lain gitu. Ternyata orang lain itu berbeda-beda, gitu, tidak sama dengan saya sendiri, tapi banyak macamnya. Ada yang punya keinginan sama dengan saya ketika kita benturan dengan yang lain, itu bagaimana, gitu. Nah, inilah yang kemudian ketika di mahasiswa itu saya sering ikut rapat, sering ikut mengurus kepanitiaan, gitu, kepanitiaan. Jadi kemampuan saya untuk bicara itu lebih dibandingkan yang lain. Mengungkapkan ide itu saya lebih mudah mengartikulasikannya. Karena banyak kosakata yang saya simpan, yang saya dapatkan ketika dulu saya sering ikut rapat itu. Ya, banyak kosakata-kosakata yang saya simpan. Jadi penting kosakata itu, jangan disepelekan kosakata itu. Ketika kita menyampaikan ide, itu orang lain akan lebih mudah mencerna, karena ada kata-kata yang kemudian memudahkan orang lain untuk menyerap. Ya, ke customer, ke atasan, ke teman. Saya punya ide, saya sampaikan. Ya, kemampuan komunikasi itu sangat penting. Ya, kemudian keluasan teman, itu juga akan membantu kita. Ya, keluasan pertemanan pada saat organisasi itu. Kemudian ketika kita melakukan kegiatan kemahasiswaan yang ada kepanitiaan-kepanitiaan itu, kan nanti kan ada target-target yang harus dipenuhin. Benar nggak? Iya. Nah, itu kepake. Semua kepake. Nah, ini tadi saya sampaikan, tidak hanya di dunia kerja ya, tidak hanya saya di kantor, kebetulan saya kalau di komplek ya, ini sedikit sharing ya, kalau urusan... Saya ini di komplek, dulu tidak ada RT, saya membentuk RT. Ya. Tidak ada RW, saya membentuk RW. Ya. Ya. Nah, saya memang tipikal orang untuk yang mengajak, gitu, menggerakkan orang. Nah, saya dulu sekretaris RT pertama di komplek, sekretaris RW pertama, kemudian sekarang ini saya pun juga masih jadi sekretaris DKM. Ya, sekretaris DKM. Tidak hanya di klaster, tapi di beberapa klaster gitu. Ini saya juga pernah bikin acara pengajian akbar yang waktu itu pembicaranya itu Ustadz Abdul Somad, kemudian Babe Haikal Hasan. Itu kebetulan saya yang dulu ngurusin gitu. Jadi itu semua bekal dari waktu saya ikut kepanitiaan itu, semuanya kepake. Sekarang ini tadi saya sampaikan ya, kan saya disebut sebagai kepala sekolah ya, Pak Kepsek di kantor. Ya, itu saya meng-arrange kegiatan-kegiatan dari Aceh sampai Papua itu, kegiatan-kegiatan. Dan itu semua saya rasakan adalah bekal ketika saya dulu ketika di kampus. Ya, keberanian saya ngomong di depan orang banyak,
gitu, mempengaruhi orang lain. Karena kalau kita bicara leadership itu sebenarnya kan bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain. Karena kita punya ide, kita sampaikan ke orang lain dengan kata-kata, gitu. Nah, kemudian orang lain ikut. Karena kita pengaruhin tadi. Nah, itu dulu waktu di kampus, ya pokoknya ikut aja gitu. Pokoknya ikut aja. Dan ternyata sekarang kepake gitu, Mbak Ella. Baik, Pak. Jadi ya. Ini mungkin untuk motivasi nih bagi mahasiswa-mahasiswa itu, jangan takut untuk mencoba bergabung dalam organisasi yang telah difasilitasi oleh kampus, karena ada impact-nya. Seperti itu aja, Pak ya. Ada impact sangat untuk banyak. Ya, ada impact untuk ke depan. Jadi kawan-kawan semua, audiens semuanya tidak akan takut pada saat di dunia kerja karena sudah memiliki bekal tadi di pengalaman organisasi. Kemudian Bapak berbicara mengenai pengalaman kerja yang tadi Bapak. Ya. Menarik ini. Di tahun 2000 itu kan Bapak sudah bekerja. Jadi kalau sekarang 2021 berarti sudah sekitar 21 tahun. Iya. Bapak terjun di dunia kerja. Khususnya di bisnis nih Pak ya. Yap. Nah ini padahal jika dilihat dari CV, akademik lulusan bachelor dari biologi, seperti itu. Jadi ya. Apakah ada tantangan Bapak, kan dari biologi kemudian ke bisnis, seperti ada ahli bidang, nah itu apakah ada tantangannya Bapak? Nah, ini juga menarik ini Mbak Ella. Jadi memang manusia itu berproses ya, manusia itu berproses. Jadi, ada semacam equilibrium, keseimbangan gitu, nggak sengaja gitu. Ya, tapi memang kita sendiri juga harus punya tadi self-talk tadi. Si ini penting saya sampaikan. Ya, dulu saya jadi sales marketing. Ya, kemudian ada semacam passion yang lain. Saya sebenarnya ini bukan sebagai seorang yang hanya untuk diri saya sendiri yang sales marketing, tapi saya ini sebenarnya seorang guru juga sebenarnya. Ini juga menarik, saya mulai merasakan itu tahun 2006. Kenapa? Karena dalam proses perjalanan waktu saya bekerja dari 2000 sampai 2006 itu, karena tadi saya sampaikan, kebetulan saya dari biologi, pekerjaan saya itu sangat didukung oleh ilmu-ilmu saya yang saya dapatkan dari biologi, kemudian kemampuan komunikasi saya juga mendukung. Teman-teman ketika ada pelatihan, training dari manajemen gitu, produk-produk baru, hal-hal yang baru, biasanya saya lebih cepat menangkap, karena nyambung dengan ilmu saya tadi. Teman-teman karena dari berbagai macam background pendidikan, jadi agak lambat. Setelah itu, teman-teman itu, saya lihat, ini kok kayaknya banyak yang nggak connect ya. Akhirnya saya bantu untuk mereka itu bisa mengerti dengan bahasa saya, karena saya seperti mereka. Saya sampaikan ini, oh baru ngerti saya. Oh baru ngerti setelah saya jelasin gitu. Karena saya selevel dengan mereka gitu, saya selevel dengan mereka, sama bahasanya, satu frekuensi, tapi dengan yang lebih bisa dimengerti dibandingkan yang levelnya lebih tinggi. Oh, banyak orang yang kemudian lebih mengerti saya jelasin. Akhirnya kemudian ini saya seperti guru saya. Akhirnya tahun 2006-2007 itu saya kemudian menemukan passion juga. Passion. Dan ketika kita bicara passion ini penting ya. Kita harus bisa menemukan passion kita di mana. Passion itu kan sesuatu yang kita senangi gitu. Kalau kita bicara itu, kemudian kita itu bersemangat, meledak-ledak gitu, sampai meledak-ledak saking senangnya kan gitu. Itu passion. Pokoknya kalau tentang tentang burung, orang yang senang burung, wah dia pasti bersemangat. Kalau bicara tentang komputer, misalkan otak-atik teknologi, kalau orang yang punya passion itu dia akan di situ, semangat dia, senang gitu.
Nah, setiap orang punya passion yang berbeda-beda, dan akhirnya memang saya menemukan, oh ternyata salah satu passion saya adalah di sini. Saya tetap di bisnis farmasi, tapi kemudian saya mengikuti passion saya. Berapa kali ditawari saya jadi sales manager gitu. Bos-bos waktu itu narik saya jadi sales manager, tapi kemudian saya akhirnya udah, saya pingin memberikan manfaat yang jauh lebih besar, karena bekerja itu adalah memberikan manfaat, bukan hanya untuk dapat uang, gitu. Dengan saya memberikan informasi ke teman-teman yang mudah, lebih mudah dimengerti, teman-teman yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian mereka semakin mengerti dan yakin mereka bisa melakukan, itu juga suatu manfaat. Dan pekerjaan kita, kita digaji itu bukan karena kita bekerja apa, tapi karena kita memberikan manfaat. Semakin besar manfaat yang kita berikan, maka benefit yang kita dapatkan, uang yang kita dapatkan juga semakin besar. Ya. Jadi, bukan karena pekerjaannya, tapi benefit atau manfaat yang diberikan. Nah, ini penting. Jadi kalau misalkan guru mengajar, iya betul mengajar, menyampaikan, hanya sebatas itu aja menyampaikan. Tapi ketika mahasiswa atau anak didiknya itu semakin mengerti dengan apa yang dia sampaikan, ini yang kemudian anak didik atau mahasiswa semakin sayang ke dia. Doa dari mahasiswanya, anak didiknya juga akan semakin berlimpah. Itu juga rezeki gitu. Nah ini yang saya rasakan. Jadi saya terakhir tahun 2018, itu sebelum saya pindah yang sekarang di PT Roche, itu perusahaan dari Swiss ya. Kita ada pengurangan besar-besaran waktu itu. Saya di tim training 8 orang bersama teman-teman yang lain, pengurangan. Akhirnya manajemen ya dari 8 disaring hanya 1, dan saya tinggal 1, saya sendirian waktu itu. Yang lain gimana? Ya dikasih pesangon dengan jalan hidupnya masing-masing gitu. Saya tinggal sendiri. Ya saya pikir tadi salah satunya adalah bagaimana kita memberikan manfaat ke teman-teman, ke orang lain, ke orang sekitar kita. Ya jadi kalau misalkan kita bekerja itu bukan hanya kita menjalankan day to day tugas sehari-hari, tapi tugas yang kita lakukan ini manfaatnya apa ke orang lain, dan itulah yang kita akan dapatkan balik gitu. Nah, kalau misalkan tadi balik lagi pertanyaannya, tantangannya seperti apa? Apakah kalau misalkan kita udah jalur seperti itu kemudian berpindah? Ini kan berpindah nih. Ya, ini enggak, Mbak. Saya enggak, karena memang kebetulan ini sesuai dengan passion saya, kesenangan saya membantu teman-teman ngajari gitu. Makanya kemudian sekarang ini pun ini dibayar, ini yang di crop science, di pestisida itu kan dibentuk tim baru pertama kali, dan saya orang yang pertama kali di sini, posisi ini baru dibentuk dan saya orang pertama kali di sini. Di perusahaan sebelumnya saya orang terakhir, yang di sini saya orang pertama. Ketika tahun kemarin perusahaan yang lama itu mengurangi tim saya, kemudian sederhanakan, tinggal 1, saya hanya sendirian. Setelah itu habis. Nah, kebetulan yang bersamaan di sini dibentuk tim baru. Saya jadi orang pertama di sini. Nah, itu. Jadi, alhamdulillah, karena passion tadi ya, sesuai dengan yang saya senangi, akhirnya ya lebih mudah. Seperti itu, Mbak Ella. Jadi, temukan passionnya. Siap, Bapak. Yeah. Jadi ini menjadi lebih menarik ya teman-teman. Jadi pada saat kita terjun ke dunia kerja, passion itu menjadi hal yang krusial yang harus kita miliki agar dalam menjalankan kerjanya itu kita menjadi yakin dan percaya. Kemudian juga harus dibarengi dengan bekerja itu tidak hanya mencari benefit materi saja, tapi bekerja itu memberi manfaat kepada orang banyak. Seperti itu. Betul. Menarik Bapak, ini sebenarnya sudah ada pertanyaan Bapak ya, di chatnya. Kemudian teman-teman audiens yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ketikkan saja di room chat YouTube ataupun di Zoom saja. Ini pertanyaan dari
Rifai. Mau tanya ke Pak Dwi, mental sebagai seorang pekerja yang profesional itu gambarannya seperti apa ya, Pak? Oke, okay, good. Good question. Dari Mbak atau Mas ini? Mas Rifai, Bapak. Oh, Mas Rifai. Oke, okay. Ya, Mas Rifai. Tapi saya lihat kok ada Destri Ratna Rifa ini. Mbak atau Mas ini, jangan sampai salah sebut ini. Rifa, ya Mas ya. Oke. Okay. Mbak. Oh, Mbak. Iya, tadi saya perhatikan soalnya di depan namanya Destri, masa Mas Destri. Ya, Mbak Rifa. Pertanyaan bagus, ya. Jadi mental ini sebenarnya adalah ketika kita mendapatkan suatu tanggung jawab, kemudian kita punya keinginan untuk menyelesaikan dan memberikan yang terbaik dari tugas itu. Ya, mental. Dan nanti mental ini nanti akan ada yang kemudian menjadi negatif atau positif. Ukurannya negatif atau positif. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau mental positif ya, itu kemudian pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Ini harus diselesaikan. Saya harus berikan yang terbaik. Bukan kemudian yang, aduh, ini berat. Ini susah. Ini nggak bisa. Kalau misalkan di kepala kita seperti itu yang muncul susah, berat, yang terjadi kaki kita kemudian seperti diikat. Ini pasti nggak bisa. Karena di kepala kita seperti itu. Tapi kalau saya bilang, insya Allah ini bisa. Saya akan berikan yang terbaik. Ketika kita self-talk, balik lagi self-talk, bicara seperti itu di kepala kita sendiri, ini bisa. Saya akan selesaikan. Saya akan berikan yang terbaik. Kemudian ada target-target. Karena ketika kita di dunia kerja, Mbak Rifa, nanti akan ada ukuran-ukuran keberhasilan, ada namanya KPI. Ya, key performance indicator. Orang itu dibilang, dimasukkan dalam kategori dia orang yang high performers, mediocre, atau low performers. Ya. Itu diantaranya adalah target-target KPI-KPI yang harus dipenuhi. Orang yang punya mental yang negatif, ya, kemudian ini susah ini nggak bisa ini. KPI-nya nggak terpenuhi. Tapi ketika kita punya mental yang positif, ya, ini pasti bisa. Self-talk lagi, ada motivasi di dalam diri kita, saya membayangkan ini kalau selesai, ya, nanti akan ada yang bisa saya dapatkan. Tercerminnya nanti adalah dari bahasa tubuh. Tercerminnya nanti dari bahasa tubuh. Ketika kita bicara, orang yang punya motivasi tinggi, orang yang punya mental yang baik, positif, tercermin, terlihat, penuh semangat, ekspresi wajahnya, ada senyumnya. Ya, bicara juga tegak gitu ya. Bicara suaranya juga lantang. Tapi ketika ada orang yang kemudian, aduh ini susah, ini suaranya kemudian pelan gitu. Lama-lama nggak terdengar, hilang, tahu-tahu hilang dari peredaran. Ya. Ini tuh. Ya, itu mental. Kalau orang yang positif, pantang menyerah, maju. Pokoknya maju. Pokoknya ini harus jadi. Orang juga bilang pokoknya. Nah, pokoknya harus jadi. Gimana pun ini harus selesai. Kalau orang yang bicaranya tadi negatif, kemudian semua energinya akan menjadi berkurang. Menjadi turun karena negatif tadi. Mentalnya turun. Energinya negatif. Nggak ada lagi daya untuk bisa menyelesaikan. Tapi ketika kita self-talk dari positif, mental ini bisa. Energinya kemudian akan positif, naik semua. Tangan, kaki, ekspresi wajah, suara kita kemudian akan menunjukkan orang ini orang yang percaya diri. Ini penting untuk seorang karyawan. Wira swasta juga gitu.
wira swasta kan kalau misalkan ada pesanan, misalkan ini bisa diselesaikan atau enggak? Orang yang punya mental positif ini harus bisa diselesaikan. Insya Allah Pak, saya bisa sesuaikan dengan apa yang Bapak mau. Yang Ibu inginkan seperti apa, nanti kita pikirkan bersama. Insya Allah jadi. Wah ini susah Pak, ini enggak bisa Pak, saya Pak, enggak jadi order. Enggak dapat rezeki. Kira-kira seperti itu, Mbak Rifah. Menjawab, Mbak Rifah? Oke, thank you. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Kemudian tadi, selain pertanyaan di room chat Zoom, ada juga, Bapak, pertanyaan di live chat YouTube ini. Boleh. Dari Bapak Aris Mariono. Beliau bertanya, bagaimana cara menyadarkan mahasiswa bahwa mencari ilmu itu tidak melulu untuk mencari uang atau kerja. Jadi ketika tidak bekerja sesuai lulusan, mereka tidak stres dan bingung. Oke. Good. Dari Pak Aris. Aris. Pak Aris ini sepertinya kalau dari pertanyaannya dosen ya? Bukan. Menyadarkan mahasiswa. Saya pikir. Menyadarkan mahasiswa. Oke. Jadi gini. Tadi yang saya sampaikan di awal, Bapak saya dulu almarhum, itu menyampaikan ke saya dulu, pendidikan itu adalah menyiapkan anak-anak untuk siap hidup sendiri, untuk mandiri. Itu yang sampai sekarang saya ingat itu. Ya. Mandiri. Ilmu yang kita dapatkan itu pasti akan bermanfaat. Insya Allah akan bermanfaat ke depannya. Entah dalam bentuk apa itu akan bermanfaat. Saya nggak bisa pungkiri apa yang saya dapatkan dulu waktu zaman kuliah. Baik itu di akademik maupun di luar akademik. Ya. Itu semuanya kepake sekarang. Semuanya kepake. Contoh sederhana. Mahasiswa biologi itu terkenal dengan praktikum. Betul ya? Ya. Saya dulu praktikum, ya udah pokoknya asal aja lah praktikum. Dulu. Coba Mbak Ella sebutin, di dalam laporan praktikum, itu urutannya apa aja? Ada judul, kemudian tujuan, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kemudian ada cara kerja, ada sebelum cara kerja ada alat dan bahan, kemudian cara kerja, terus ada hasil dan pembahasan, belum lampiran, kemudian daftar pustaka, betul Pak? Iya. Itu dilakukan selama kita jadi mahasiswa, sampai lulus. Benar ya? Betul, Pak. Sekarang rata-rata berapa tahun sih? Saya dulu 6 tahun soalnya. Sekarang 4 tahun kayaknya ya, cepat-cepat ya, sekarang. 4 tahun. Aduh, rugi sebenarnya, terlalu cepat jadi mahasiswa. Cepat selesai. Enggak, Ding. Just kidding. Bercanda. Jadi, kalau misalkan tadi, ini nggak sesuai dengan bidang saya. Balik lagi, ketika kita memilih jurusan dulu, ya, dulu, ketika kita menentukan, oh saya di pendidikan biologi, oh saya di biologi, mungkin dulu kita punya keterbatasan wawasan. Benar ya? Bisa jadi. Karena keterbatasan wawasan atau dipilihkan orang lain atau dipilihkan primagama atau arahan orang tua kan gitu. Dulu. Tapi dalam perjalanan hidup manusia itu kemudian informasi bertambah, wawasannya semakin luas gitu ya. Dulu yang enak itu dulu lihatnya wah guru paling enak gitu. Tapi setelah dalam perjalanan waktu kemudian oh enggak ada yang lebih enak lagi. Saya lebih senang ke sini gitu. Tapi kan pendidikan biologi kan tetap berjalan. Kuliah di biologi tetap berjalan. Praktikum tetap harus dilakukan. Selama 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun masa kuliah itu dilakukan terus. 6 tahun itu pembentukan diri kita. Membentuk pola. Dan pola itulah yang kemudian kita gunakan. Entah itu jadi guru, entah itu jadi karyawan swasta, entah itu jadi wira swasta, apa yang kita dapatkan selama kita kuliah itu, ya, apa yang kita dapatkan ternyata akan kita gunakan. Tadi yang saya tanya sama Mbak Ella. Ini mungkin teman-teman pada saat adik-adik pada saat melakukan praktikum
bikin laporan sampai malam. Kadang-kadang, aduh ini apa sih kayak begini terus gitu. Ya. Tapi itulah proses pembentukan diri kita. Membentuk pola. Nanti pola kerja ya seperti itu. Ini yang tidak didapatkan dari anak lulusan SD, SMP, SMA. Kalau lulusan D3, lulusan S1, ya itu polanya lebih terbentuk dalam waktu lebih panjang. Begitu aja. Harus ada namanya judul. Permasalahannya apa sih? Dunia kerja juga begitu. Ini permasalahannya apa? Terus nanti tujuannya apa? Dari permasalahan ini, nanti kita harus selesaikan ya dengan tujuan. Ada permasalahan kayak gini, nanti ada tujuan. Tujuan itu adalah target. Jadi harus punya target. Kalau misalkan sudah punya target, ada tujuan, kemudian kita harus bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kan tadi kan udah ada rumusan masalah. Apakah hanya rumusan masalah berhenti? Tidak. Harus ada target. Tujuannya harus jelas. Supaya tujuan ini tercapai, kita harus punya informasi sebanyak-banyaknya. Informasi itu ada di tinjauan pustaka. Yuk, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita punya informasi, semakin luas wawasan kita, akan memudahkan kita untuk membuat rencana kerja. Ada plan A, plan B, plan C. Nanti saya akan begini, 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 begini. Udah punya rencana? Eksekusi. Lakukan. Jangan langsung lakukan, lakukan, lakukan. Nggak boleh. Harus ada rumusan permasalahan, ada target yang ingin dicapai, ada informasi yang harus kita kumpulkan, ada rencana kerja, baru nanti kita lakukan eksekusi apa yang sudah kita rencanakan. Sudah dieksekusi, kemudian oh ternyata hasilnya begini, catat semua. Itu di pekerjaan kayak begitu. Kerjakan, oh setelah saya kerjakan ini, hasilnya ternyata begini. Hasilnya ternyata seperti yang saya harapkan. Hasilnya seperti tidak seperti yang saya harapkan. Hasilnya ternyata berbeda lagi. Catat semua. Berikutnya ada evaluasi analisa. Kok bisa begini ya? Kok bisa sama ya? Kok bisa berbeda ya? Apa yang terjadi tadi? Oh, oke. Okay. Ternyata tadi itu begini. Maka hasilnya menjadi tidak sama. Oke, okay. Ini sudah sesuai. Berarti nanti ke depan saya akan lakukan lagi yang seperti ini. Nah, kalau sudah catat semua menjadi sebuah laporan, kita informasikan ke atasan kita, kita sampaikan kepada dosen. Itu kalau misalkan teman-teman, adik-adik mahasiswa lakukan itu bertahun-tahun, itu sedang menggembleng diri masing-masing, sedang membentuk diri masing-masing. Sih, lihat beda antara anak-anak, mohon maaf, lulusan SMA, apakah mereka bisa diberikan pekerjaan yang mereka kemudian harus menganalisa? Bisa nggak kira-kira yang sifatnya kreatif inovatif? Kurang selama. Nggak bisa kan? Kurang. Ya mohon maaf. Mereka harus menambah ilmunya dulu. Kalau hanya sebatas SMA, mereka nanti ya mohon maaf, orang yang harus hanya disuruh saja. Tapi ketika kita S1, entah itu jadi guru sesuai dengan jurusan kita sekarang, atau kita beralih ke yang lain sesuai dengan passion kita tadi, ya, atau kita menjadi wira swasta, ilmu tadi yang kita sudah gembleng selama 4 tahun, 5 tahun itu, melakukan praktikum, menyusun laporan, terus saja begitu. Kan terus saja itu sebenarnya. Itu menjadi internal di dalam diri kita, terinternalisasi, melekat. Kalau saya mau melakukan sesuatu, tidak boleh langsung kerja, tapi saya harus pikirkan dulu, kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, target kita apa? Untuk mencapai target itu harus ada yang dilakukan. Rencananya apa? Oh, rencananya nanti saya begini, what, when, where, who, how. Catat semua. Ya.
Jadi ketika kita sudah punya catatan itu, plan itu jelas what-nya, kapan waktunya, di mana saya melakukan, bersama siapa, bagaimana saya melakukan. Sudah punya catatan, lakukan. Kalau tidak punya ini, nabrak-nabrak kita. Di dunia kerja begitu. Iya. Harus ada target. Set target penting. Kalau tidak, waduh, nggak jelas kita mau kemana. Ya, muter-muter aja. Begitu. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi ya, yang disampaikan. Menjawab Mbak Ella kira-kira yang saya sampaikan. Insya Allah menjawab, Bapak. Menjawab ya. Kemudian, terima kasih Pak Aris Mariono atas pertanyaannya untuk para audiens di Zoom dan juga di live chat. Sepertinya sudah ada link presensi ya, jangan lupa untuk presensinya. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak dari Mas Amar Rifai. Oke. Izin bertanya Bapak, bagaimana cara menjaga mindset agar selalu positif dalam menghadapi dunia kerja, apalagi di masa COVID-19 seperti sekarang ini? Oke, ini memang tantangan zaman, ya, tantangan zaman. Dulu waktu saya 96-97, tantangan zamannya beda. Apa kira-kira waktu saya lulus dulu, tantangan zamannya? 99 waktu saya lulus. Tahu nggak Mbak Ella kira-kira? Apa, Pak? Baru selesai Krismon, kerusuhan ya. Mei 98, tuntutan zaman, tantangan zaman saat itu. Ya. Saat itu juga sama, sedang ada pengurangan-pengurangan pengangguran di mana-mana gitu. Ya. Tapi orang kemudian kreatif gitu. Orang kemudian kreatif. Nah, sekarang ini tantangan zamannya beda lagi. Lebih banyak virtual. Ya. Dan banyak kemudian rezeki bermunculan dari virtual-virtual ini. Saya dulu waktu melakukan training itu keliling Indonesia. Saya udah sampai ke Aceh, sampai ke Sulawesi, Papua belum. Saya melakukan aktivitas training itu face-to-face, tatap muka. Ya, tatap muka. Begitu COVID-98, COVID-2020, saya sudah membuat rencana sebenarnya waktu itu, saya mau kemana-mana gitu. Udah saya plan, saya udah ajukan ke atasan kami, atasan saya, tapi semuanya nggak bisa dijalankan. Semua memutar otak. Gimana ini? Karena kita memutar otak itulah ketemu cara. Ya. Harus memutar otak. Ketika kita memutar otak ini, bagaimana tadi yang saya sampaikan? Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak informasi yang kita punya, akan lebih mudah kita untuk menyusun rencana. Ya, jadi ya ketika mahasiswa sekarang ini perbanyak informasi yang harus kita dapatkan. Ya, sekarang kalau misalkan kayak begini, ada ruang guru katanya, tapi ruang guru juga ada yang plus minus gitu ya, ada kontroversi gitu. Ya, tapi itu kan kemudian menjadi sesuatu terobosan. Bisa juga seperti itu. Atau misalkan dari yang lain, saya kurang ngerti yang terkait dengan ini. Tapi balik lagi, orang-orang kemudian berpikir ini bagaimana gitu. Ini bagaimana? Ketika orang berpikir ini bagaimana, kemudian kuat-kuatan untuk berpikir. Banyak-banyakan informasi yang dimiliki. Semakin banyak informasi yang dimiliki, knowledge-nya semakin banyak. Ini kemudian orang kemudian ini nggak bisa, saya akan ke sana. Ke sana nggak bisa, saya akan ke situ. Iya. Kalau kita hanya mata kacamata udah ke situ aja, habis kita. Dalam tantangan zaman yang seperti ini. Ya. Jadi ketika kita banyak berinteraksi, komunikasi dengan siapapun, ya, itu yang akan membuat kita akan lebih mudah. Informasi akan lebih banyak. Tapi kalau itu aja praktikum kos, praktikum kampus kos, praktikum kampus kos, aduh selesai deh kalau kayak gitu. Iya, di luar sana lebih banyak lagi. Iya, ini sekarang ini ya
karena saya bisa apa namanya mengolah data, bisa presentasi, bisa memberikan ide gitu. Jadi tawaran-tawaran itu banyak gitu. Tawaran-tawaran banyak. Jadi bukan saya yang lagi ngelamar sekarang. Saya yang sekarang dilamar, kira-kira kayak begitu. Iya. Semakin banyak benefit apa fitur yang kita punya, semakin banyak fitur yang kita punya. Mungkin kalau Mbak Ella ingat ya, ada HP dulu ada Nokia sejuta umat gitu. Ya. Yang itu yang bisa dilakukan dari Nokia sejuta umat itu apa? Yang bisa dilakukan itu. Fiturnya apa? Yang ada di situ, andalannya. SMS, telepon. SMS, telepon. Apalagi? Baru ada alarm. Alarm. Yeah. Cuman itu aja kan? Iya. Ya, sekarang kalkulator. Yang standar. Ya, sekarang ini HP apa namanya yang ya kayak Samsung Android gitu lah ya. Yeah. Android gitu. Itu fiturnya apa saja? Fiturnya. Banyak. Ya. Ada apa selfie, foto selfie, kemudian video dengan resolusinya lebih bagus. Kemudian ada aplikasi GPS. Bluetooth, kemudian ada hotspot, ada data seluler yang bisa membantu kita mencari informasi. Seperti itu, Pak. Good. Harganya gimana? Lebih mahal. Lebih mahal. Itulah orang yang punya fitur banyak akan dihargai lebih mahal dibandingkan orang yang hanya bisa itu-itu aja. Benar? Ya. Iya. Itu dia gambarannya tadi. Mudah-mudahan menjawab yang tadi bertanya. Oke. Ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Amar J. Terima kasih Bapak Dwi atas semua jawabannya dari tiga penanya. Berhubung time durasi juga. Oh iya, ternyata udah jam 3 ya. Oke, Bapak. Sudah tidak terasa, ternyata sudah jam 3. Iya. Sebelum ditutup, Bapak, apakah ada pesan dan pesan bagi kami, para mahasiswa atau kaula muda nih, Pak? Oke. Okay. Dunia kerja itu seperti apa? Monggo, Bapak. Ya, jadi langkah adik-adik ini masih jauh sekali. Masih jauh sekali. Ya, tantangan ke depan kita nggak tahu. Ya, tantangan ke depan nggak tahu. Terus berubah. Nah, sekarang ini adik-adik benar-benar harus memanfaatkan waktu. Jangan sampai waktunya hilang. Jangan sampai waktunya hilang. Benar-benar gunakan. Apapun aktivitas yang dilakukan saat ini akan membekali adik-adik kedepannya. Jangan hanya kampus, kuliah, lab, praktikum, kos. Ya, kumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Ya, apa yang kita lakukan sekarang ini seperti kita sedang mengumpulkan batu, kemudian ketika kita sudah punya batu yang banyak, batu itu kemudian kita akan susun. Pada saatnya nanti, batu-batu itu akan menjadi sebuah susunan yang indah, seperti sebuah bangunan, seperti rumah, seperti candi yang indah. Kalau nggak punya batu, apa yang akan kita gunakan untuk membangun diri kita? Ya. Jadi, manfaatkan waktu yang adik-adik punya sekarang untuk aktivitas positif sebanyak-banyaknya. Aktivitas di kampus memberikan ruang yang sangat banyak, ya. Aktivitas di kampus ada intra kampus, ekstra kampus, ya. Kalau misalkan ada yang senang menjadi seorang wira swasta, bisa dipupuk dari sekarang, ya. Tapi jangan lupa, ini yang dulu saya pegang benar juga dari bapak saya. Ini mohon maaf kata-katanya mungkin agak jorok gitu ya. Dulu bapak saya bilang gini dalam bahasa Jawa. Kowe ke Jogja, kamu ke Jogja, ya, kuliah. Pulang, harus bawa ijazah. Kamu pulang,
bahwa ijazah diaji-aji orang. Diaji-aji itu dihormati orang. Kamu pulang enggak bawa ijazah, kamu akan ditai-tai orang. Maksudnya orang tidak akan menghargai kamu. Ini yang saya ingat benar bapak saya dulu. Dan apakah cukup dengan ijazah itu? Tidak. Di dunia kerja ada yang namanya intellectual quotient, kecerdasan intelektual dibuktikan dengan ijazah. Ada yang namanya emotional quotient, kecerdasan emosional. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana kita mengenali diri? Bagaimana kita mengendalikan diri? Bagaimana kita mengenali orang lain? Mengenali lingkungan? Bagaimana kita mengendalikan lingkungan? Itu yang akan membawa kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya. Dan itu bisa dilatih dari sekarang, tidak hanya dari bangku kuliah. Dan aktivitas di luar itu memberikan ruang untuk membentuk adik-adik mahasiswa semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di akhir sesi ini, Mbak Ella. Terima kasih Bapak Dwi atas closing statement-nya. Semoga apa yang kita talk show pada siang hari ini menjelang sore, ya, semoga memotivasi dan inspirasi para audiens di manapun Anda berada. Kemudian tadi berbicara mengenai kompetensi, sudah dijelaskan dengan Bapak Dwi bahwa kompetensi tidak hanya mengenai knowledge, ada skill, hard skill dan soft skill, kemudian ada juga attitude, ada motivasi diri di dalam diri sendiri, kemudian ada kerja keras, dan banyak lagi hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi, semoga menginspirasi. Mungkin cukup sampai di sini pembicaraan mengenai dunia kerja dengan Bapak Dwi. Saya kembalikan ke Mbak Siska. Silakan Mbak Siska. Baik, terima kasih kepada Mbak Elania yang sudah membersamai acara kita pada hari ini dan tentunya kepada Bapak Dinanto yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi pengalaman yang sangat luar biasa dan insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum kita meninggalkan ruang virtual ini, mohon kesediaannya untuk foto bersama kepada saudara Zaki. Kami minta bantuannya untuk memimpin sesi pengambilan fotonya. Oke, mungkin bisa dinyalakan untuk kameranya. Mulai di sini ada dua slide. Mungkin yang slide pertama dulu. Silakan bisa bergaya. Saya hitung. Ada Mas Arif Abdillah. Assalamualaikum, Pak Arif. Apa kabar, Pak Arif? Salam. As doi, luar biasa. Kalau istilah apa itu? Podcast-podcast itu kan ini dari Mas Dwi itu daging semua. Oh gitu. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Arif. Amin, amin. Amin. Tadi bicara tinggal di mana? Saya di Tangerang, Mas Arif. Oh, di Tangerang. Iya, ini saya ingat Mas Arif, Pak Arif ini dulu Ketua Senat dua periode sebelum saya kalau nggak salah ya. Pak Arif, ya, terus okay. Mas Prabang, ya, terus ya. Mas Ananto, terus saya. Mas Ananto, ya, almarhum ya. Mas Ananto, almarhum. Ananto udah almarhum? Belum lah. Ada kabar, mudah-mudahan saya enggak keliru, insya Allah, iya. Oh, Dwi Hananto, sesama Dwi kan? Akan Ketua Senat ya. Ananto Sukendar namanya, Mas. Ananto Sukendar, ya. Dwi Ananto Sukendar gitu ya. Pakai Dwi juga? Enggak pakai Dwi, bukan, Pak Arif. Apa? Iya. Ananto. Oh, enggak ya? Enggak. Dwi itu yang enggak, ini. Dwi Nanto. Enggak, yang Dinanto yang ini. Dinanto yang ini. Iya. Luar biasa. Lama jumpa. Iya. Tapi benar ya Ibu Novi dapat kabar ya? Iya, gimana Pak Arif?
Mas apa? Mas itu apa? Twin apa? Mas apa? Ananto. Ananto. Sukendal. Itu alam. Ya. Alam mungkin ya. Atau al- alam. 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 Yusuf. Alam ketua BEM. Ya. Oh Yusuf ya. Ya. Alam muda. Ya. Alam. Alam bernostalgia ya. Ini. Ya, Alamudin Yusuf. Ya, nanti itu. Mungkin Pak Dwinanto nanti ke Jogja biar ketemu nostalgia beneran nanti. Ah, boleh, boleh, boleh. Ya, kami tunggu. Mudah-mudahan segera berlalu COVID ini. Amin, amin, insyaallah. Oh iya, terima kasih ini kan anak saya bulan lalu sudah dirawat di shelter UAD. Jadi kan waktu itu kena jatah juga COVID. Jadi yeah. Dapat rekomendasi dari Bu Novi bisa dirawat di shelter COVID UAD. Anak saya lulus COVID di sana 10 hari tinggal di situ di asrama UAD. Biar merasakan di UAD, walau kuliah di UGM tapi sempat nginep di UAD gitu loh. Ya ya ya. Ini. Oke. Okay. Jadi. Oke. Okay. Oke, oke. Ini tadi belum ditutup ya ini ya? Oh, sudah ya? Belum Bapak. Tadi untuk pengambilan fotonya apa? Okay. Foto. Foto dulu, foto dulu. Iya Pak. Kita ulang aja buat pengambilan foto. Bisa dinyalakan di kameranya semuanya. Kita mulai dari slide pertama. Slide. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Kali biar mantep. Biar mantep gak berkali-kali Mas Zaki. Baik, terima kasih kepada Saudara Zaki yang sudah membantu. Saya Mbak Nasiska Ayuwaningsih selaku pembawa acara pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam membawakan acara pada hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirullahalazim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, kami tunggu di Jogja. Iya, Pak. Kita buatkan acara ngobrol-ngobrol. Oke, siap. Insyaallah. Siap. Dan nganu. Terima kasih banyak Pak Dwinanto. Saya sini kan temannya Pak Dwinanto ya. Sama-sama Bu Novi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman adik-adik mahasiswa ya. Insyaallah sangat bermanfaat. Itu Bu Triani juga ini loh, kakak kelas kita dulu Bu Triani itu. Putriani ya, kakak kelas lah, asisten, senior asisten ini, kita dulu. Senior. Putriani mana ya? Oh iya 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 iya. Masih ingat dulu mungkin. Iya. Mau ya Bu ya. Pertumbuhan ya. Saya asisten. Tantangan bagi bangsa Indonesia,
sekaligus merupakan peluang bagi calon mahasiswa baru, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil bidang pendidikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan berdiri sejak tahun 1960 dan hingga saat ini memiliki 12 program studi. Mayoritas program studi yang berada di naungan FKIP UAD telah meraih akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT Kemenristek Dikti. Sebagai fakultas tertua di Universitas Ahmad Dahlan, FKIP UAD telah berhasil meluluskan lebih dari 17.000 lulusan yang telah menjadi tenaga pendidik di berbagai sekolah dan perguruan tinggi. Sebagai fakultas yang unggul, inovatif, berwawasan global, dan dijiwai nilai-nilai Islam, FKIP UAD menerapkan kurikulum yang diakui secara internasional dengan memiliki jiwa keislaman. Hingga saat ini, FKIP UAD memiliki tenaga pengajar yang berjumlah 187 dosen, diantaranya bergelar doktor dan profesor. Kualitas dan kapasitas tenaga pengajar menjadi hal penting untuk menunjang kualitas pendidikan dan pembelajaran di FKIP UAD. Sebagai upaya untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan dan sekolah hingga menjadi sekolah unggulan, FKIP UAD telah mengembangkan sekolah laboratorium pendidikan atau lab school. Lab school yang telah dikembangkan oleh FKIP UAD diantaranya ialah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Wonosobo Gunung Kidul dan Lab School di Sambas, Kalimantan Barat. FKIP UAD selalu memberikan dukungan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas diri melalui berbagai ajang kompetisi, baik di tingkat nasional dan internasional. Berbagai prestasi telah ditorehkan oleh mahasiswa maupun dosen FKIP UAD. Sebagai salah satu penunjang perkuliahan, FKIP UAD memiliki beragam fasilitas, di antaranya memiliki 9 laboratorium microteaching yang telah terstandar, laboratorium multimedia, laboratorium teknologi pembelajaran sains, dan program Now I Know, yakni program belajar sains dengan menggunakan e-learning, serta daycare Annahl yang dimiliki oleh PG PAUD. Berbagai prestasi di bidang akademik banyak ditorehkan oleh FKIP UAD, yakni dengan memiliki berbagai jurnal, di antaranya telah terindeks Sinta II, seperti jurnal Psikopedagogia dan jurnal Bioedukatika, serta jurnal-jurnal lainnya. FKIP UAD dipercaya banyak pihak untuk menerima hibah, di antaranya hibah lesson study dan belajar mengenai lesson study di Jepang, hibah inovasi pendidikan khusus, hibah SPADA, hibah penugasan dosen ke sekolah, dan hibah modul digital. Sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, FKIP UAD melakukan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, di antaranya penelitian para dosen FKIP UAD yang berfokus untuk membantu, mencerahkan, dan membangun pendidikan di Indonesia Timur. Menerjunkan mahasiswa untuk melakukan kuliah kerja nyata di berbagai daerah, dan menerjunkan mahasiswa untuk melakukan pengenalan lapangan persekolahan. Guna mewujudkan visi berwawasan global, FKIP UAD telah melakukan berbagai kerjasama. 142 kerjasama dilaksanakan guna memenuhi tridharma perguruan tinggi dosen FKIP UAD. Selain kerjasama dengan perguruan tinggi, FKIP UAD juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah negeri dan Muhammadiyah di wilayah DIY untuk pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan 1 dan 2 sebagai dasar mahasiswa FKIP sebelum terjun menjadi guru di sekolah.
FKIP UAD dipercaya untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi guru berdasarkan surat keputusan Menristek Dikti nomor 705 garis miring KPT garis miring 1 Romawi garis miring 2018 pada 28 Agustus 2018 di 9 program studi. Jangan ragu untuk bergabung dengan FKIP UAD. Sejak 1960, kami berupaya memberikan kontribusi bagi bangsa dalam membangun dan mencerdaskan melalui pendidikan. Universitas Ahmad Dahlan menjadi pilihan utama mewujudkan cita-cita. Setiap tahun, tak kurang 7.000 mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri bergabung bersama kami. Dengan inovasi teknologi dan kreativitas, serta dilandasi integritas intelektual dan integritas moral yang dijiwai nilai-nilai Islam, kami ciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kepercayaan masyarakat kepada kami dibuktikan dengan meningkatnya jumlah mahasiswa baru dari tahun ke tahun. Saat ini, lebih dari 26.000 mahasiswa aktif yang berasal dari berbagai wilayah di tanah air. Upaya internasionalisasi terus kami lakukan, ditunjukkan dengan adanya sebaran mahasiswa asing dari mancanegara. Iklim prestasi yang dibangun di lingkungan kampus mendukung mahasiswa terbaik dalam berkompetisi di berbagai kejuaraan, baik tingkat nasional maupun internasional. Sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah, kami menjadikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai landasan bagi seluruh kehidupan kampus. Pembelajaran menyenangkan dengan beragam aktivitas untuk mengembangkan potensi bakat dan minat yang dimiliki mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan yang lengkap serta 3 organisasi otonom Muhammadiyah menjadi pilihan terbaik bagi mahasiswa dalam menyalurkan minat dan bakat, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Kami memberikan bekal pengalaman kepada mahasiswa untuk mengikuti berbagai program kerjasama internasional dalam bentuk joint degree, double degree, short course, summer camp, dan program-program kompetisi pada level internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat,
fasilitas jaringan internet kami tingkatkan untuk kemudahan dalam proses pembelajaran e-learning, berbagai transaksi pembayaran, dan perkuliahan. Kami memiliki smart room yang dapat mengintegrasikan semua sistem informasi manajemen kampus yang ditampilkan pada dashboard eksekutif sistem. Selain itu, kami juga dapat melakukan analisis media sosial, telekonferensi, maupun online meeting. Sampai saat ini, kami memiliki ratusan tenaga pengajar berkompeten yang memiliki kualifikasi terbaik di bidangnya. Sejak 2017, kami memperoleh akreditasi A institusi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Selain itu, berbagai capaian lainnya telah berhasil kami raih. Kami berupaya dalam memberikan pendidikan berkualitas dengan sistem pembelajaran terbaik kepada mahasiswa. Kini, kami memiliki 11 fakultas dan 52 program studi, baik sarjana maupun pasca sarjana. Fasilitas yang lengkap, pelayanan yang ramah, tenaga pengajar yang profesional menjadi hal utama bagi kami. Ruang perkuliahan yang nyaman, laboratorium terpadu, amfitarium dengan fasilitas 3D dan smart presentation, observatorium, serta perpustakaan yang lengkap sebagai penunjang kegiatan belajar mahasiswa. Penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat menjadi tugas utama bagi perguruan tinggi. Di bidang penelitian, kami berupaya menciptakan iklim penelitian yang semakin baik dan kondusif, serta menyenangkan. Penelitian para dosen terus mengalami peningkatan dengan berbagai inovasi yang dikembangkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui penerapan berbagai hasil penelitian, seperti teknologi tepat guna. Target luaran publikasi ilmiah dalam bentuk buku, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, maupun jurnal internasional bereputasi terus-menerus mengalami kenaikan yang signifikan. 78 jurnal yang dimiliki di berbagai bidang keilmuan, 33 jurnal yang terakreditasi SINTA, 3 diantaranya terindeks Scopus. Hal ini menempatkan UAD sebagai perguruan tinggi Muhammadiyah pertama dan satu-satunya yang memiliki 3 jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Tidak hanya itu, pada bidang pengabdian masyarakat mendapatkan pengakuan yang membanggakan, yakni dari klaster sangat memuaskan menjadi klaster unggul. Kami membangun jejaring yang kuat dengan berbagai lembaga, instansi, dan perguruan tinggi, dibuktikan dengan adanya berbagai rekam jejak kerjasama nasional maupun internasional. Kerjasama yang dijalin mencakup kegiatan-kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk seminar, workshop, publikasi, dan berbagai program lainnya. Kami menjalin kerjasama multi-years dengan Erasmus Plus Uni Eropa melalui program Capacity Building for Higher Education dalam pengembangan bidang kewirausahaan dan disaster management. Alumni merupakan aset berharga bagi perguruan tinggi. Untuk itu, kami senantiasa terus meningkatkan kualitas lulusan. Untuk mengetahui kompetensi lulusan di dunia kerja, kami melakukan tracer study dengan memaksimalkan partisipasi para alumni melalui KAMADA, Keluarga Alumni Universitas Ahmad Dahlan. Sebagai pengembangan ekonomi bisnis berbasis pengetahuan, kami memiliki unit-unit usaha, di antaranya PT Adi Multi Energi, PT Adi Multi Kalibrasi, PT BPRS Carana Kiat Andalas, PT Adi Multi Husada, PT Adi Multi Teknologi, PT Adi Multi Properti.